aja gitu. Ada sedangan gitu ya ini ya. Enak aja. Wih, cukurannya ganteng sekali. Anak Abi Baki, ya Allah. Ya Allah. Botakin ya. Botakin ya. Ya, botakin ya. Ini habisnya. Enggak ya, oke. Ganteng banget anak Abi ini. Ganteng enggak, Justin? Ganteng banget. Keren, keren. Jangan, jangan dibotakin. Babak kedua. Kemudian yang terganteng, Bang Jeffrey. Jadi ini jangan dipotong ini gitu aja tuh. Gimana Bang Tatang? Amin. Gengs, ini anak Abi Fakih yang pertama yang namanya Fakih sehingga disebutnya Abi Fakih nih. Botaknya sekalian. Enggak, pokoknya syukurannya sama kayak Abi semua nih. Kan? Yeah. Dan ini anak Abi nomor 2, Bang Jeffrey. Oke. Okay. Dan ini A'a Justin. Asik. Dan ini anak bungsu Abi Fakih, Mang Indra. Bang Atang cukur gitu memang Atang tatang. Mulai, mulai. Hari ini Abi Fakih cukurnya. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri, ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri, anta inamu halu wa suqanu al bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di salonnya Mang Tatang. Buat para pengikut yang setia, siapa tidak kenal Mang Tatang? Pasti semua pelanggan ya. Hari ini sudah mau maghrib, menyambut tahun baru Islam 1443 Hijriah. Yeay! Satu Muharram guys, kita lagi sunat syukur-syukur nih biar ganteng kan. Wangi, mandi. Kita akan tahu seberapa hebat kemampuan Mang Tatang ini yang katanya terkenal itu. Berapa lama mencukur satu kepala seperti Abi Fakih ini ya. Begitu jangan kemana-mana, kita lihat terus aksinya Mang Tatang. Hanya di Jalan Raya Tenjo, depan stasiun samping Alfamart. Nanti nomor teleponnya ada di bawah ditulisin. Aku. Ini kita ceritanya mau dicukur gaya sasak milenial ya. Biarpun santri tapi gaul. Iya, Andin. Yo. Oke. Yes. Reference guys. Ini ukuran berapa, Mang, ini? Ukuran 012. Mili ya, ini ukuran mili. Ini mohon maaf nggak bawa kameramen, jadi kameranya cuma tetap satu aja di depan. Kalau ada kameramen biar keliling-keliling yang ngeliatin kepalanya Abi Fakih ini. Guys, bukan yang nonton YouTube channel Abi Fakih, video klipnya keren-keren, Abinya ganteng-ganteng. Ini gimana nyukurnya ya? Di sini guys, Mang Tatang Salon, apa namanya Mang? Salon.
Tatang Syah. Nama salonnya? Salon Mang Tatang aja gitu ya. Apa pangkas rambut Mang Tatang ya. Ini buat yang belum tahu, tempatnya TKP-nya udah pindah. Biasa di tanjakan samping Masjid Al Qodim, sekarang persis di belokan Bani Harun, rumahnya Abi Fakih. Jadi kalau mau mampir ke Bani Harun, belum cukur, cukur dulu di sini. Pas belokan Bani Harun, persis banget di situ ada Alfa di depannya. Pas belokan jalan Bani Harun nomor 1. Bani Harun jalannya ada 2. Yang nomor 1 di depan, yang nomor 2 di belakang depan puskesmas. Ini persis di jalan Bani Harun nomor 1 di depan. Jadi kalau yang dari stasiun Tenjo tinggal nanjak, enggak usah naik ojek. Jalan kaki 100 meter dari stasiun nanjak ke atas sampai. Harganya murah-murah dari 15.000, 20.000, 17.000. Yang paling mahal berapa, Mang? Standar aja. Standar aja. Ada yang nyampe 50.000. Ya, alhamdulillah yang ada mah ada aja. Yang ada mah ada. Kalau perempuan bisa juga ya? Perempuan ya alhamdulillah banyak. Perempuan juga bisa, guys. Jadi ibu-ibu insyaallah aura tertutup dijaga di sini. Bisa nyukur di sini di ruang mendatang, menerima juga pangkas rambut untuk perempuan. Iya, wanita. Iya, wanita, ibu-ibu atau adik-adik remaja putri, para perawan ting-ting. Bayi pun juga. Bayi juga bisa? Bisa. Nah, kalau di Sunda itu ada yang namanya apa namanya? Nangiran ya. Iya, 40 hari. Iya, 40 hari nangiran kan suka dibotakin rambutnya jadi keriting ya. 40 hari. Susah itu Mang Tatang tuh meriknya. Ya. Tapi Mang Tatang bisa ya? Insyaallah. Bayi juga bisa, guys. Bayi. Kalau bayi buaya bisa? Bayi buaya itu aduh ngeberani. Kagak ada rambutnya. Kalau bayi itu minimal kalau kering potong rambut, ambilnya hari Rabu pagi sama Jumat pagi. Oh, buat Rabu pagi Jumat pagi itu khusus bayi. Bayi laki-laki perempuan, bayi ya, pokoknya yang punya bayi, baby boy, baby girl, itu nyukurnya. Ini yang ahlinya yang ngomong nih, katanya Rabu pagi dan Jumat pagi, kalau bisa Rabu dan Jumat pagi ya. Pinggirnya 0 mili.
01 ya. Atas ini berapa, Mang? 2. Kalau bisa kurangin lagi, Mang. Ya, diserahkan sama Mang Tatang nih, ahli rambut the best di Tenjon, the best. The best itu artinya terbaik. Berapa karir Mang Tatang di dunia nyukur? Mulai tahun berapa, Mang? Udah melebihi dari 20 tahun. Serius dari bujangan atau? Tahun berapa? Ayo sebutin tahunnya. Dari tahun 2003-2002 saya udah kerja. Dan nyukur? Iya udah. Tahun berapa? 2002? Iya. Dari 2002? Kalau gak salah itu. Kalau itu gak dari 2002 itu. Sekarang 2021, 19 tahun ya? 19. Berarti 2001. Waktu dulu depan stasiun, pertama ada ruko, baru. Tahun berapa itu? Lupa deh. Ya sekitar 19-20 tahun lah pokoknya Mang Tatang ya nyukur ya. Adalah 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Kurang atau lebih ya, ini hampir 20 tahun. Ini rekor luar biasa, sejarah ya. Dikenal sebagai Mang Tatang Pangkas Rambut. Kalau dulu sebutnya salonnya salon, orang Tenjo ini buat tukang cukur salon aja. Iya. Kalau salon itu mungkin ampas. Maksimal 7-10 nyampe 10 menit, 7-10 menit selesai ya. Selesai. Ini kita sudah hampir 15 menit karena kita sambil ngobrol dan nyantai. Iya santai, kan gak ada namanya kan yang ngantri. Iya benar. Repot kalau mati listrik ya, Mang ya. Repot lah. Ya, kasihan yang jauh-jauh. Anda kan masih mending bisa bolak-balik ya. Yang jauh-jauh sengaja mau ke sini mati listrik kan apes. Pokoknya kita yang kesel, kasihan dia yang kesel nungguin. Yeah. Kita sih ditungguin aja mau nyampe jam berapa pun. Dia butuh dicukur, kita butuh duit. Iyalah. Oh, ini di tempat baru ceritanya ya. Saya juga dikasih unjuk sama adik saya, katanya malah tak pindah, makanya saya pengen nengok. Kalian kan ini mau tahun baru ya. Satu Muharram malam ini nih mau doa bersama ya. Amin. Ya, ini orangnya nih, lihat aja dari YouTube apa juga ada nih Abi pakai nih. Mang Tatang paling bisa ya ini, lihat aja dari YouTube nih Abi pakai nih asli Tenjo nyukurnya di Mang Tatang loh. Gokil ini. Lihat-lihat dari si Bewok temen tuh si Indra. Iya. Yeah. Dia postingan dari mana kata saya ini jauh banget ini dari gunung mana? Oh iya. Aku tahu ya nonton ya. Orang nonton lihat. Gokil. Itu juga nanti tayangannya akan muncul guys. Mata saya jauh banget ini. Gila men, ini dari mana ini Bewok? Di gunung itu. Gua dari gunung katanya. Ada aja itu dari mana kata Bang? Dari YouTube dia lihatnya atau langsung dia panggil katanya. Ini ya nanti kalau dipijat aku bisa. Mau dipijat guys, ada bonus 1 menit deh dipijat 1 menit aja lama-lama mau maghrib soalnya. Masih lama belum maghrib? Mau. Tenang aja. Ini ternyata di Pangkas Rambut Mang Tatang ini bisa dipijat kayak gini nih guys. Ini
bonus loh. Dapat bonus enak banget loh. Lihat muka aku jadi begini nih. Sedap malam guys. Ini kalau tengah malam diginiin enak banget kayaknya. Enak lah. Siang-siang atau malam-malam tuh pas ambil begini. Ngopi. Nonton bola. Mantap, cus. Lihat kulitnya guys, kulit rambut kepala, alis. Gimana, udah puas? Nanti ya, kita ya nyambung lagi ya di tayangan video YouTube berikutnya. Bersama Mang Tatang. Oh, gak ada, Mang. Set.